Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya ada ceritakan mengenai apa itu masalah dan 4 pattern kenapa kita tak dapat jumpa masalah. Okey, hari ini saya nak ceritakan mengenai jenis-jenis masalah. Kalau kita ingat video saya yang lepas, saya ceritakan mengenai masalah tu, dia kena ada Genjo dan Aritai Sugata. Dan gap antara Aritai Sugata tu dengan Genjo tu adalah masalah. Jadi kalau kita tak analisis Genjo dan Aritai Sugata, kita takkan tahu apa itu masalah dan tak jumpa dalam selayan dia. Sebelum saya masuk ke jenis-jenis masalah ni, tak semestinya semua Genjo dan Aritai Sugata tu kita boleh analisis. Mengikut situasi, kadang-kadang kita tak boleh dapat Genjo dan Aritai Sugata ni pun macam sekarang kalau ada perubahan mendadak kan, kita takkan boleh predict. So kat sini kita kena tahu jenis-jenis masalah supaya kita boleh solve masalah kita. Mondai ataupun masalah tu dia terdiri daripada gap antara Genjo dan Aritai Sugata ataupun Arubeki Sugata kan. So kalau tengok gambar rajah ni, kita boleh divide kan jenis-jenis masalah ni kepada 4 kuadran. Kalau kita tengok belah kiri kan, Genjo Miete Iru dengan Miete Inai. Maksud dia Miete Iru ni nampak kan, maksudnya clear lah. Miete Inai maksudnya tak clear kan. Sama lah juga paksi kat atas ni kan, Miete Iru dengan Miete Inai untuk Arubeki Sugata. Maksudnya kita punya keadaan yang kita nak target tu clear dan satu lagi tak clear kan. So kita dapat 4 kotak ni kan. Jadi kalau kita tengok first quadrant ni kan, yang di mana Genjo dia Miete Iru, Arubeki Sugata pun Miete Iru. Maksudnya keadaan yang sekarang pun nampak clear dan keadaan yang kita sepatutnya ada pun clear. So selalunya problem ni panggil Hasegata no Mondai, iaitu outbreak type problem lah. Masalah yang dia jadi, hase ni maksudnya dia cakap jadi, terjadi atau berlaku. Kalau kita tengok kuadran yang kedua pula, dia punya Genjo dia clear kan? Tapi dia punya Arubeki Sugata dia tak clear. Problem ni dipanggil Setegata no Mondai. Sete maksudnya setting lah kan? Kita set, kita kena set target. Tak pun kita boleh panggil configuration problem lah. Untuk kuadran yang ketiga pula, Genjo dia tu tak clear ataupun tersembunyi lah kan. Tapi dia punya Arubeki Sugata dia clear kan, nampak jelas kan. So problem ni akan dipanggil sebagai Ammokugata no Mondai, kalau dalam English implicit type problem. Dan kuadran yang keempat ni maksudnya Genjo dan Arubeki Sugata dua-dua tak clear kan. Yang masalah ni dipanggil sebagai Sozogata no Mondai. Sozo ni maksudnya kreatif lah, buat daripada kosong kan, buat tak ada apa. Kalau kat Jepun dulu, kita first sebelum kita selesaikan masalah, kita akan pecahkan masalah, kita fahamkan masalah, jenis-jenis masalah ni. Yang selalunya tipikalnya macam manufacturing dengan sales kan, dia tak boleh guna approach yang sama walaupun kaizen activity kan, sebab dia punya jenis-jenis masalah lain. So kat sini kita akan divide 4 jenis masalah ni dan kita akan ikut framework lah, kita akan set cara penyelesaian masalah yang lain berlainan lah. Okay, dalam video hari ni saya nak fokus mengenai Hasegata no Mondai. Macam saya explain tadi, Hasegata ni dia punya Genjo dan Arubeki Sugata dia clear, maksudnya gap dia nampak clear kan. Kita boleh kata dia sebagai troubleshooting, dan Hasegata ni adalah problem yang paling banyak berlaku dalam kehidupan seharian kita lah. Hasegata ni pun dia sebenarnya ada 3 jenis. First dia panggil Shogai Hasegata. Shogai ni maksudnya kerosakan lah kan, ataupun kemalangan berlaku. Kalau tengok gambar raja ni, saya sepatutnya Genjo kita ada satu level, tiba-tiba satu kerosakan berlaku menyebabkan Genjo kita jatuh, level kita jatuh, dan benda tu kita kena troubleshooting lah. Dan Shogai Hasegata ni dia punya pattern dia, dia adalah disebabkan oleh faktor luaran. Contoh macam corona sekarang lah kan, menyebabkan corona banyak kedai kena tutup kan. So disebabkan oleh faktor luaran. Contoh dalam daily life paling mudah, contoh saya nak pergi KLCC, saya naik kereta api lah, tiba-tiba kereta api tu rosak kan. Saya tak akan fikir kenapa kereta api ni rosak kan, kenapa lah ni. Saya akan fikir macam mana saya nak pergi KLCC kan, matlamat saya clear. So saya akan fikir jalan lain, taksi ke, ambil Grab kan. Ini adalah satu typical problem Hasegata, Shogai Hasegata.
kalau dalam bisnes macam kita deliver apa-apa package kan, tiba-tiba truck tu kemalangan ke, menyebabkan kita punya barang tu rosak ataupun tak sampai ke klien. So kita tak boleh predict, tapi kita kena troubleshoot. Yang kedua adalah Genjo Fuki kata. Genjo Fuki ni maksudnya sama juga dengan syokai hasil tadi kan. Genjo jatuh ke bawah. Jadi sebabkan sesuatu, kita punya keadaan sekarang jatuh kan, level jatuh daripada keadaan sepatutnya. So kita nak patah balik ke normal lah kan. Tapi beza dia dengan syokai hasil kata tadi tu, Genjo Fuki kata ni, dia punya reason dia berlaku tu disebabkan adalah faktor dalaman. Contohnya kalau kita ada kilang, tiba-tiba kita punya barang tak kualiti kan, mesin yang kita masuk barang tu selama ni okey kan, tiba-tiba barang-barang keluar selalu rosak. Kalau daily life macam kita ada exam ke, kita ada game ke yang penting, tiba-tiba kita tak sihat kan, disebabkan faktor dalaman ni kita punya result tak bagus. So ni adalah pattern Genjo Fuki kata. Dan pattern yang ketiga dalam hasil kata ni dia panggil Sanomundai, problem difference kan. Problem tu dah lah gap atau different kan, tapi dalam kita handle problem, maksudnya kita buat planning, memang kita set target kan, target clear kan. Jo maksudnya daily tu kita akan ada kemajuan, or weekly or monthly kan, kita mesti ada kemajuan. So kemajuan tu selaras dengan kita punya target tu ke tak kan? Maksudnya kita punya speed lah kan, speed ke arah target tu adalah seperti yang kita jangka ke tak kan. Bila kita seperti yang kita tak jangka, kat situ akan ada gap lagi kan, gap kepada gap lah. Problem macam ni selalu banyak dalam management lah kan. Kalau contoh kalau kita target dalam 10 bulan kita nak 100 klien, maksudnya sebulan kita kena ada 10 klien, tapi kita check dah 2 bulan kita baru dapat 10 klien, maksudnya kita tak cukup 10 klien lah kan. So problem-problem ni kita detect dan kita mesti kena plan balik macam nak recovery plan tu kan. Problem ni dipanggil Sanomundai. Poin yang penting untuk Sanomundai ni adalah gain suikyu dia panggil. Maksudnya kita cari kat mana sebab dia kan, tak sampai speed tu. Tapi tadi Shogai hasil kata kita tak cari gain dia kan, sebab dia root cause tak fikir. Kita tak buang masa, kita terus cari alternatif kan, cari jalan penyelesaian yang lain untuk sampai target tu kan. Untuk Genjo Fuki pula selama ni okey kan, tiba-tiba jadi tak elok disebabkan unsur dalaman. So kita kena cari kenapa dulu bagus dan kenapa sekarang tak bagus. So kita kena fokus kat analisis data-data yang pas kan, supaya kita faham kenapa anomali itu berlaku kan, dan baru kita dapat sebab apa kan. Okey, setakat ini dulu untuk kali ini. Saya akan cerita lagi 3 kuadran pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.